Kepolisian Sektor Pahandut Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membekuk seorang pelaku pencurian dengan modus penipuan penjualan gas LPG ukuran 3 kg. Pelaku Apri Juwanto berhasil ditangkap petugas di rumahnya Jalan Sanggabuana, Palangkaraya. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan salah satu korbannya, warga Jalan Junjung Bui, Palangkaraya, yang ditipu pelaku dengan modus menjual tabung gas LPG sebanyak 10 buah senilai Rp1.090.000. Dari hasil pemeriksaan, ternyata pelaku sudah 3 kali melakukan aksinya dan berhasil membawa kabur barang korbannya berupa satu unit sepeda motor dan sebuah sepeda lipat. Dari kasus ini, jajaran Polresta Palangkaraya menyita barang bukti sepeda motor dan sepeda lipat serta beberapa buah tabung gas LPG. Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Dwi T. Jaladri mengatakan, kerugian korban akibat aksi penipuan ini sekitar Rp15 juta. Yang dia jual, yang sempat ditawarkan, selanjutnya adalah yang sudah dijual itu adalah sepeda lipat ini dengan harga Rp650.000. Dan tabung gas ini juga menurut daripada tersangka sudah dijual dengan harga Rp100.000, namun sudah kita ambil kembali. Yaitu yang ketiga adalah tersangka ini pada saat melakukan aksinya juga melakukan penipuan, yaitu dengan cara mengiming-imingi korban bahwasanya ada tabung gas dan ternyata mengambil daripada kendaraan roda 2 milik korban. Hasil nilainya sekitar hampir 15 juta karena motornya juga ada yang dicuri juga. Menurut pengakuannya baru pengembangan, ini adalah kalau tindak pidananya sudah berkali-kali namun tertangkapnya ini baru pertama kali. Ancaman hukuman yaitu 4 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 372 junto pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banua Pos TV melaporkan.